Oke guys, masih di petak 9. Jalan-jalan petak 9. Ntar dulu, stop. Ada Pak Ramen. Pak Ramen jualan apa? Iya, ini jualan lontar. Ini buah lontar? Iya. Waduh. Buat nyukupin keluarga. Kemarin jualan baju, sekarang kemarinnya lagi jualan bawang dayak. Sekarang jualan lontar. Wih, banyak sekali jualannya, Pak De. Ini ya, namanya orang usaha yang dimana-mana aja. Yang penting kita usaha. Oh, gitu. Yang penting kita pinter, jujur. Oh, gitu. Lancar, Pak De. Ya. Oh. Ini buah lontar berapa harganya, Pak De? Mau beli berapa? Batangan boleh. Ini kan isinya 10 biji, sayang. Iya. Ini kalau ini 10 biji. Harganya berapa? Satu batang. Satu biji ini 2.000. Oh, berarti satu kantong ini isi berapa, Pak Dek? 10. Oh, harganya ya. Berarti berapa? Berarti 2.000 kali 10, sayang. 20.000? Ya. Ih, murah ya. Oh, murah. Indonesia. Ini khasiatnya buat apa dong, Pak Dek? Ah, ini gini. Sama, enggak, ini alami. Ya. Ini kan enggak ada pakai biang gula. Ya. Alami. Ya. Nah, buat apa sakitnya? Insya Allah buat ngilangin asam urat, tenggorokan, batuk. Oh gitu ya. Ini aslinya dari daerah mana, Pak Dek? Dari Tuban. Tuban? Dari Tuban. Waduh. Jawa Timur. Ini kira-kira berapa tahun sekali? Enggak, kalau ngomong itu kurang tahu ya, Pak Dek. Kurang tahu. Padahal cuma jual doang ya. 2 tahun. Oh gitu ya. Iya. Terus mau kemana lagi nih, Pak Dek? Yo, mau kemana? Itu baju saya imlek kita banyak tuh. Oh iya. Imlek, baju saya banyak. Tuh. Ya, ya. Udah ya, Pak Dek ya. Ya. Oke. Nanti balik lagi ya. Ya. Ya.